belanja buah-buahan buat es. Jadi semua masak air. Masak air hingga mendidih. Matiin. Air mendidih, kita masukin gulanya ya, teman. Kita aduk-aduk terus sampai gulanya larut. Kita tambahkan garam. Lalu apabila sudah larut gulanya, kita menambahkan pop es. Tinggal kita bungkusin ya. Sekarang siap dibungkus. Saya mau
memakai ukuran plastik es mango atau es lilin. Ukurannya 4x23. Karena ukuran es lilin bermacam-macam ya teman plastiknya. Ada yang lebih besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Saya memakai plastik ukuran sedang. Bungkus terus ya teman, sampai habis. Ini hasilnya ya teman, es pop es avocado yang sudah dibungkus dan siap untuk dibekukan. Modal semua-muanya yaitu Rp40.000, jadinya 160 bungkus. Banyak banget ya ternyata untungnya guys. Bantuin mama sih lah masukin ini. Atas lah. Atas bawah. Ntar yang kulkas dalam masih kosong itu. Dikurangin. Dirapihin naroknya biar rata. Ada sebelah juga ya. Salju banyak saljunya udah ini di atas aku mah.